Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kami berada di Desa Kimak. Kami sedang melihat sekarang ini masyarakat sedang mengambil batu rak yang ada di belakang ini. Batu rak ini sekarang banyak mengandung timah dan merupakan rezeki bagi masyarakat Kimak. Oke, lihat perjalanan kami, kita ikuti wawancara dengan yang menggali batu kimak. Oke. Ya inilah batu rak ya di Desa Kimak. Cari batu rak. Ada timahnya, Bu? Hah? Ada timah? Timah ada. Oh. Banyak dapat, Bu? Hah? Oh. Ya, inilah proses pencarian batu rak. Batu rak nih, Pak. Masyarakat berbondong-bondong mencarinya. Mana, Kak? Ngelihat, Kak, batunya. Oh, ini ya. Baturan. Ada apa ini? Timah, Pak? Iya, dulu, Pak. Oh, ada timah nih, oh. Ya. Dicuci. Oh, siapa namanya, Bapak? Hendra. Hendra lah. Banyak dapat, Pak. Oh. Ini ngali di sini, oh. Oh, ini lah tempat carinya ya. Ini baturan. Timahnya banyak nih, Pak. Baca tuh batu cincin juga, Pak. Dilembutkan ah. Zaman dulu kan ah. Sekarang kan menjadi ini dilembut pulang nanti ah. Mana Ayu ini dapat Ayu banyak juga Ayu dapat tak banyak harta karun ini ya ini masyarakat berbon berapa dapat Bu banyak dapat Bu ada banyak apa lah dijual kemana Bu jual tuh. Oh, Pak Yunus. Timah, Ibu, ah. Mengandung timah. Ini dapat Ayu, mana Ayu dapat? Dikit dapat. Oh, ini ya. Oh, macam mana batu Ayu? Oh, ini batunya. Oh, timah, Bu, mengandung timah. Ya, ada timah nih. Jual lagi. Ah, oh, itu oh, dipilih gitu ya. Yang kecil-kecil nih masih oh, sisanya masih ini. Sisa, oh, itulah batu rak ya. Mana proses kalian nih, Pak? Oh. Langsung dicuci ke situ, ha. Dari timah, Pak. Dari timah, kami ngambil gambar dari situ. Tapi namanya, Pak? Tamzil namanya. Berapa lah Pak penghasilannya sehari Pak? Terkadang nggak tentu, kadang 50 lebih. Kilo? Oh, sekilo berapa Pak? 20. 20, lumayan lah. Lumayan. Ini prosesnya ya, proses penggalian. Sekali. Kemudian dicuci. Pakai mesin robin. Proses ya? Ya, penggalian. Penggalian. Kita melihat batu rak ya. Ini berapa kilo lah Pak di seluruh ini? Ada 100 nggak? Nggak ada ini. Bukan di timah. Kalau dia kandungan timah itu kan cuma sedikit. Ya. Ini mengandung apa ini Pak? Ya, nggak tahu lah kalau lebihan dari itu kan. Tapi yang pastinya disebut batu rak. Apa disebut batu rak Pak? Hal kena bentuknya kayak gimana kayak batu keramik tuh ha oh bentuknya seperti batu keramik disebut nah. Batu rak ah batu rak nah ini mau lihat nah oh gini oh bagus batunya Pak bagus ini untuk akuarium bagus Pak ya itulah mungkin fungsinya oh. Kaca kan
Untuk kaca. Berapa ya, Pak, sekilo dibeliin, Pak? Kalau kita jual 20. 20 ribu sekilo ya, Batur. Berarti kalau dapat hari ini 100 kilo lumayan, Pak. Lumayan. Oh, Pak. Ini tempat ini punya siapa ya, Pak? Ini masih keponakan kita. Oh, masih tempat keluarga. Keluarga. Jadi ini yang ngambil ini keluarga juga, Pak. Oh. Ya, ada yang keluarga, ada yang bukannya keluarga kan. Ini bagus, Pak, batunya, Pak. Lumayan. Oke, Pak. Makasih, Pak, informasi, yo. Iyalah. Oke.